Diterima untuk bersilaturahmi. Bapak Ibu mungkin sering baca media cetak, media sosial. Sekarang kita banyak sekali serangan. Pesan saya satu saja, Bapak Ibu semua, didiamkan saja ya. Jangan dibalas, tidak perlu diklarifikasi, tidak perlu dibahas dengan fitnah. Bapak Ibu mungkin juga sudah baca hasil-hasil survei. Kalau surveinya jelek, berarti harus kerja keras lagi. Kalau surveinya bagus, tetap kerja keras. Tetap turun ke akar rumput, tetap lakukan konsolidasi door to door, bertemu warga. Pokoknya kita kerja keras terus. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak perlu menanggapi fitnah-fitnah, berita negatif, nyinyiran yang ada di sosial media. Setuju semua ya Bapak Ibu ya? Terima kasih.